Assalamualaikum teman-teman Busit Mania, driver Busit dan juga driver game-game yang lainnya. Kali ini kita bakalan test drive. Ini adalah satu set lengkap, tapi yang kita tes adalah pedal gas, pedal rem dan juga persnelingnya. Dan yang pesan adalah Bro Dava Julio yang ada di mana ini? Duren Sawit. Oh, Jakarta Timur ya. Oke, beliau ordernya di Tokopedia. Thanks sudah di order dan sudah sabar menunggu. Kali ini kita bakalan test drive sebelum kita bungkus nanti ya, kita packing dan kita kirim hari ini. Dan yang perlu diingat nanti Bro Dava, sebelumnya harus install Octopus dulu untuk nanti main gamenya pakai Octopus. Jadi fungsi dari Octopus itu sebagai keymapper untuk mengatur dari pedal-pedalnya dan juga persnelingnya. Dan keymapper ini juga dilengkapi dengan perekam layar ya. Jadi ketika pengen main dan nanti direkam itu bisa langsung di sini ada tombol kamera ini. Oke, langsung aja. Kita cek tombol dari pedal gas dan pedal remnya dulu. Ini tadinya 6P3, kita hapus dulu. Oke, enter, hapus dulu. Tambahkan tombol, kemudian kita cek. Sudah nampak ya, 6P8. Kita tarik ke sebelah sini. Kemudian kita tambahkan lagi untuk remnya. Oke, sudah nampak, kita taruh sini. Centang. Oke, pedal gas, pedal rem. Oke, sudah berfungsi dengan normal pedal gas dan pedal remnya. Next kita bakalan cek untuk persnelingnya. Masukkan sebelah sini pot RCA nya dan kita tambahkan tombol untuk persnelingnya. Oke, untuk maju muncul, kemudian tambahkan lagi untuk mundurnya. Centang. Nah, kemudian untuk menghilangkan tulisan numpad ini adalah dengan cara ini ada pengaturan gerigi di sini, kita hidden. Oke, centang. Nah, kita ya, pedal gas, pedal rem, kemudian ini untuk maju dan mundur. Oke, berfungsi normal semuanya. Semoga cepat sampai ke tempat Bro Dava ya, yang ada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Thanks sudah di order dan Assalamualaikum.